sehat cuman matanya bengkak enggak sih matanya bengkak enggak sih em iya ya udah makan belum? nanti nonton Tasya nggak nonton <tuh> nonton dong oh iya webcam aku baru by the way bagus gak lebih bagus yang sekarang gak sih soalnya webcam yang kemarin kan kayak Kesenggol aja hilang gambarnya terus jadinya aku beli webcam baru enggak ini belinya udah lama tahu beli webcamnya udah lama maksudnya bukan lama juga sih waktu awal bulan pas baru pas <tuh> baru gajian <tuh> udah beli blast x orang nggak ada ada blast x di store -nya. eh mau lihat gak valoran valoran aku sekarang jadi bahasa Jepang biar biar lebih biar ada ibunya lebih menjiwai aja gitu paham nggak lo lucu <tuh> banget itu gif apa melayang-layang gitu nyoba hero baru udah itu give apaan sih kok ada ini kok ada yang melayang-layang kok aku gak bisa lihat siapa yang nge-give kok gak bisa lihat gimana cara kayak gue udah lama banget tau gak main Valo Sumpah Gara-gara latiannya -gara, uh, Latihannya tuh gak ada Apa namanya Gak ada berhentinya Jadi kayak Apaan tuh Apa tuh Apa tuh Oh marshmallow kok oh, kalau marshmallow nggak bisa dibaca Kenapa <tuh> hari ini latihan lagi iya latihan lagi hari ini air mata dapat berapa liter kan lu nonton James kan lu tahu ya mata gue tuh udah kering gitu loh mau nangis juga udah nggak sanggup mau gimana nasi sudah menjadi bubur kayak gue sedih tahu kalau ada yang ditubirin kayak ya kita sedih juga tahu maksudnya <tuh> kita ini sepenanggungan guys kalian sedih kita juga sedih nggak apa-apa tenang tenang masih ada dua hari lagi untuk untuk nangis maaf ya suara kecil soalnya lagi makan Jesse Botfrag high dasar dota weh sumpah ya waktu itu teman gua dikatainnya kayak gitu dasar dota <laughs> hari ini datang dong Tasya GG Gaming gak guys? GG Gaming gila nyetok air mata gak bisa <tuh> mau nyetok air mata apalagi udah gak sanggup surat teori emang paling parah bener sih Ola yang gak pernah nangis kemarin nangis baca eh denger suara teori libur latihan enggak masih latihan enggak <tuh> ke teater nanti ke teater ini uh, selesai showroom langsung ke teater jadi pesen kue tadinya gue mau pesen kue hari ini buat Asia cuman kemarin buat chat toko kuenya katanya hamil lima Nggak ngajar hari ini udah nggak ngajar lagi Kak <tuh> 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 beli kue Belanda kapan sih kue Belanda Kemarin ada yang, kemarin ada yang bilang beli klepon aja kocak <laughs> banget Ali c tebak aku siapa kamu sayang kan kamu pasti sih sayang <tuh> apa adakah kegiatan ini nanti ulang Eh pulang selesai showroom <coughs> mau ke tempat latihan habis itu latihan lagi di teater Ab after teater <coughs> kemarin ada yang nanya di balas story gue kenapa ngucapin badrun graduationnya pakai apa namanya pakai foto Vivi sama Chika Sebenernya gini kan kemarin habis setelah tim T ada latihan terus selesainya tuh selesai tim T itu udah malam banget kan terus waktu gue selesai ganti baju si Vivi udah kagak ada udah pulang terus gue nggak sempat foto sama dia <tuh> ya karena buru-buru juga mau latihan jadi ya udah yang ada di galeri gue foto Vivi sama Chika... ya udahlah gue post aja nih by the way kamu bisa baca tuh tulisan falok udah hafal kak jadi nggak perlu dibaca nggak perlu ngerti udah tahu gitu apa yang dipencet <laughs> kenapa bukan yang barang Mira Mira sama Vivi nggak pernah foto di HP gua Dailynya nggak bingung gitu. Siapa nih ingin fight gua? Takut banget. Siapa ini? Suaranya rada serak, eh, uh, abis nangis, Kak. Ini ngintip main apa sih? Aduh, gua nggak bisa nih baca ini apa sih. Unrated ya, tulisannya apa gimana sih? Eh, gua main, kagak ya? Gue niatnya hari ini nggak mau stream sambil main sih Gue ngobrol aja Soalnya Ternyata Ternyata gue gak suka jadi streamer maksudnya sambil main, sambil nge-stream gitu gue gak bisa gue gak fokus dan gue gak enjoy jadinya <tuh> <tuh> ya gue gak cocok jadi streamer deh pertama dong di JKT. kan gue udah tahu nih gue oh ternyata gue gak cocok jadi streamer ya udah jadi idol aja ya nggak sih <tuh> sambil nebang pohon <laughs> Bangun jam berapa Tadi bangun jam Merasa terbebani Enggak sih gara-gara surat teori kemarin Pastilah Semua orang merasa terbebani Gue gak tau sih ini <tuh> Gue gak tau sih ini boleh diceritain apa enggak sebenarnya <tuh> Tapi Waktu Diumumin restrukturisasi ah, Aduh nggak boleh ngomong itu Air word ya yeah. Air word <tuh> Waktu diumumin air word Gitu <tuh> Uh, waktu pulang itu kan besoknya ada kegiatan terus pulang kegiatan aku tuh tanya ke Yori Yor uh, aku ta uh, maksudnya aku tuh ngomong ke Yori ada Yor kamu aku tahu kamu tuh masih mau kan di sini maksudnya ya udah mau nggak ngomong coba ngomong gitu maksudnya kamu aja yang stay aku yang <tuh> Maksudnya tukeran posisi gitu loh. Cuman Yorinnya nolak. Ya gimana ya, gue juga bingung mau bantunya gimana gitu loh. Itu <tuh> karena ya, mungkin kalian gak rela. Kan, Yori hilang sama gue juga gak rela. Gue juga gak rela, sumpah. Sampai sekarang juga gue gue gak bisa lihat dia udah jadi ex member gitu. bingung juga gitu kan mau ya salah sih nggak nggak ada yang salah sih sebenarnya cuman Nanti nonton, nanti nonton kok, aduh, aduh, nih gue jadi gemeteran nih, aduh dulu ya. Nanti nonton kok, nonton gatri. <coughs> Lucu banget, makasih ya marshmallow nya. nggak nonton, kayaknya sih, kayaknya sih nonton langsung di teater, soalnya ya masa tasya cabut gue kagak ada di tempat, nggak mungkin gak sih, tapas <tuh> <tuh> jadi <tuh> salam ya, oke okay. Eh, gue bingung Iya, via terakhir Gue bingung mau beliin apaan ya Kata Tasya enggak usah beliin minuman Makanya gue nanya kemarin Kue apa yang bisa hamin satu ngonten konten bareng via lagi udah terakhir kemarin itu orangnya juga udah cabut beliin lilin kemarin ada yang kemarin ada yang jawab beliin klepon aja terus gue tanya ke Tasya kan lu mau sih klepon terus kata dia ya udah dia pasrah banget guys apa ya guys kalian kalian seneng kalau dibawain apa jangan bawa jangan martabak ya selain martabak kayak mau ke rumah mertua aja bawa martabak apa ya selain martabak yang yang enak gitu yang semua orang suka bawain jodoh. Iya tahu gua seperti pikiran apa gua bawain siapa tuh kedemenan dia? Hechan ya namanya ya. Apa gua bawain Hechan aja gitu kan, tapi gimana gua bawa Hechan ke FX Sudirman gitu. kalau kayak Yori kan gampang bawanya kan manusia dua dimensi eh kemarin gue lihat banner bannernya Yori yang sama yang siapa tuh yang di depan teater guys makasih ya yang bikin banner itu dia seneng banget loh di mobil tuh dia sampai kayak dia sampai teriak-teriak tuh -teriak, gak sih gemes banget. Di sini ya. Di mobil tuh dia excited banget gara-gara lihat ini. Dia benar-benar seseneng itu. <laughs> Migeti itu apa? <laughs> Terus kemarin tuh kocak banget tuh gak sih? Kayak kan selesai selesai show si Mira umpet-umpet di pojokan nulis gitu di kertas buru-buru kayak di kejerapan ngumpet dia di pojokan jongkok-jongkok nulis ternyata surat buat Vivi terus gue bingung kenapa sih harus ngumpet-ngumpet orang Vivi aja kagak tahu lagi di mana gacak banget maksudnya nulisnya tuh kayak kayak lu tau gak sih kayak dia tuh ada tugas deadline-nya jam 12 terus harus dikumpulin sekarang banget gitu loh dia, aduh <laughs> gue kayak bingung gue liatin dia kayak ngapain lumir Mir? dia bilang nulis surat sih gue kira nulis surat apa ya? gitu kan ya ternyata Deh, kayak orang lagi dikejar deadline biar surprise. ini cuma satu jam atau sepuas ya aku enggak kok enggak enggak cuma satu jam <tuh> apa konsepnya masuk lemari woi gua ini tuh nih gua mau jelasin ya foto gue masuk lemari itu <tuh> jadi waktu itu kan foto shoot buat poster terus kan nunggunya lama kan karena satu-satu habis -satu. itu Habis itu dingin ruangannya, dingin banget. Terus gue mencari perlindungan dong, karena udah pakai seifuku gitu kan ya. Terus gue nggak bawa jaket. Habis itu ya gue lihat ada lemari yang ternyata seukuran badan gue dan muat. Ya udah, gue masuk tuh. Ternyata nyaman di dalam situ karena ada baju-baju gitu kan, kayak ada empuk gitu, terus ya udah nyaman dah tuh gue di situ, ketahuan sama yang lain ya udah. Kalo di bawah meja kan karena gue berlindung dari dingin. Pas nginep di hotel tidur di kamar mandi kagak kagak. Pas nginep pas nginep kemarin Vioni masang alarm disnus disnus sampai satu jam kagak bangun bangun bocahnya padahal padahal dia sekolah harus absen gitu kan gue gue udah nyerah sih nyari cara bangunin Vioni, sumpah bahkan pertama pertama sekamar sama Vioni waktu itu event di Jogja gitu gue karena baru kenal kan baru kenal sama Vioni gue banguninnya jadi pelan pelan dong kayak gue colek colek kayak Vioni bangun nggak bangun gue goyang goyangin dikit badannya bangun gitu nggak bangun juga masa harus gue tepok orang baru kenal kalau Tasya, gua geplak, iya nggak apa-apa. Fioni baru kenal orang bayanginlah bayangin lah orang baru kenal terus tiba-tiba tepok gitu. Apa kagak marah tuh orang? Gak jadi temenan sama gua. Didiemin gua. ditiup udun bikin showroom jam 11 baru mulai jam setengah 12 iya gue tahu tuh gue tanya di grup Yoni belum bangun ya Yori iya ci katanya <tasya, <tasya, Tasya sih, Tasha sih bisa bangun pagi. Dia bangun lebih pagi dari gue. Terus kenapa tadi ada yang nanya kenapa di dalam lemari nyopotin kepala Barbie Karena gue gabut di dalam lemari, tidak ada hiburan. Terus kebetulan di for some reason di lemari itu ada Barbie itu gue nggak tahu kenapa ada Barbie tapi ada Barbie Ya udah, ya udah gue gabut, gue isak Gue tuh mau ganti bajunya Lo tau kan, Barbie itu ada bajunya yang uh, <coughs> yang dimasukin dari leher Karena bajunya modelan yang kayak, yang ini loh Apa, gimana sih jelasinnya, ya itulah Gue mau ganti bajunya niatnya, bukan mau memutilasi, tapi takut. Pakaian topi sawi itu, itu gara-gara Mira. Wah, lebih parah, lebih parah olah sama Jeci. Lu tau gak? Berbinya dimasukin botol terus diisiin air gue gak paham kalau yang gitu, gue gak paham. kalian kan tahu kan, kalian pernah lihat tuh pasti fotonya Barbie dalam botol. topi sawi, itu sawi. iya <laughs> itu cabbage. topi sawi. <laughs> Jadi ceritanya waktu itu habis selesai foto shoot juga itu habis itu habis <tuh> itu Mira tuh lagi foto-foto, terus gue lihat filternya, apa filternya topi kayak topi yang lagi ngetren gitu, tapi dari sawi. Terus gue ngakak dong, gue bilang eh mau dong gue foto pakai itu, terus dia fotoin gue pas muka gue lagi kayak gitu, padahal gue belum siap nasib botolnya gimana dah sekarang kayak udah dibuang dah botolnya ditinggal di tempat latihan tuh orang yang lihat pasti prihatin kayak kenapa gitu maskot JKT bucket hat apa sih semua eh buset duh gue pengen main dah asli tapi lagi showroom itu Barbie siapa Apa sebenarnya enggak tahu ada di tempat di tempat photoshoot gitu kan ada lemari. Habis itu eh uh, ada Barbie di situ. Barbienya tuh Barbie di kotak gitu loh, lengkap sama baju-bajunya. Terus ada aksesoris-aksesorisnya kayak masih baru gitu loh. <laughs> Berbinya Sharon, bukan woi. Sumpah bukan B bukan Barbie siapa siapa ada aja gitu di situ Nyetok be <laughs> Oh iya waktu waktu ini kemarin waktu nginep kemarin sama Timti gue ditelepon ya sama <tuh> sama apa namanya ya yang ngurusin ngurusin internship gitulah di dari, dari kampus super deg-degan banget <tuh> sampai anak-anak lain juga deg-degan kayak pas gue lagi call callnya kan lewat zoom mereka di belakang diem nungguin hening banget gue kan jadi deg-degan ya <tuh> di sidang. Di sidang gua. Tapi itu beneran se... Gua beneran setakut itu sih waktu itu. Beneran seserem itu. Kayak ditanya. Mengulang dari awal. Iya dong. ulang dari awal. Soalnya mereka kan awalnya tuh gak tahu kegiatan gua apa gitu kan. Abis itu... Aduh. Abis itu Uh, jadi kayak dibilangnya tuh intinya mereka nanya lah kenapa kamu lebih memilih kegiatan kamu daripada magang yang jelas-jelas penting ini gitu terus gue bingung dong jelasinnya kayak ya gimana ya bu <laughs> hati-hati Fahri, coba ibu bayangkan, Gak nah, apa-apa masih ada semester depan, iya ya makanya kayak akhirnya gue jelasin aja kan gue tuh mungkin ibunya kira gue itu gabut di rumah gitu bukannya karena kerja karena dia emang nggak tahu sebelumnya kan kayak gue tuh ngapain sih sebenernya habis gue jelasin akhirnya akhirnya dia bilang ya udah dia bilang kayak uh, Ya udah, kalau gitu berarti emang nggak bisa ya, ya udah, kamu ngulang, ngulang <tuh> aja, apa semester depan gitu, habis itu disuruh bikin surat permohonan maaf, ya udah. <tuh> Karena enggak semua orang tahu kamu di JKT sebenarnya juga, sebenarnya juga aku enggak berniat maksudnya yang enggak harus semua orang tahu lah. Aku sih pengennya saat, saat kuliah ya, kuliah gitu, saat magang ya magang, enggak usah bawa-bawa JKT karena aku jadi idol tuh cuman saat di F4 gitu loh kalau magang ya magang magang kan kerja juga ya kerja ya kerja gitu cuman rata ya JKT memakan untuk sekarang ini karena lagi sibuk ya JKT mema memakan waktu yang lumayan banyak gitu kan perjanjiannya di magang itu izin seminggu sekali ternyata kegiatan JKT yang dari siang tuh le seminggu lebih dari sekali ya udah mau gimana <laughs> <coughs> kondisi JKT kayak dulu? Ya bisa mungkin ya karena nggak sepadat sekarang jadwalnya. ada yang ngulang magang juga kemarin sih na nanya ke kakak-kakak kakak kelas itu katanya banyak yang ngulang magang cuman yang case kayak gini tuh nggak ada maksudnya mereka tuh ulang magang karena ya hilang aja gitu nggak jelas bukan karena ada alasannya jadi nggak tahu kalau kayak gini gimana ngambil apa roti ada latihan ada nanti gue kayak mau baca komen apa gitu kok hilang ya Nah <tuh> gitu ikut tim kondangan iya habis kayak trilat habis kayak trilatian langsung dong berarti iya nggak nanti eh uh, nah, abis ini Habis ini mau berangkat ke tempat latihan. Ada kegiatan dulu. Habis itu nonton apa namanya? Mau nonton mau nonton last show nya Katri. Habis itu selesai last show nya Katri latihan lagi. main deh gue gak bisa, mau latihan ya ya sudah lah main sama siapa sih? Gua penasaran jadinya. Why you invite me? kalau oh, ada yang invite bilang gue lagi busy buset <laughs> kayak jago aja gue gambar bebekmu orang gambarnya di zoom gambarnya tuh di zoom gitu loh pak kamu kalian tahu kan zoom tuh ada annotate kalau nggak salah namanya iya yeah. pas itu dia minta aku gambar bebek, jadi aku gambar bebek battle pass ini layak kah? mari kita lihat battle pass ini wah suka sih pisaunya, bagus mana pisonya? Mana pisonya oh, ini? Gue suka banget nih yang ini. Warna pink. Soalnya bagus tuh. Gue beli battle pass cuma biar dapat pisonya doang. Jadi kalau gue liat pisonya bagus nggak sih? Pisonya jelek kayak nih, pisonya pisonya nih jelek nih yang ini. Tapi <laughs> gue tetap beli karena sayang aja gue udah beli battle passnya dari yang pertama terus tiba-tiba gue gak beli lagi gitu Prime. Prime, gue jujur suka banget pisonya, cuman udah ya cukup. Pisau gue udah 5 biji ya, tolong dihentikan. Ini se harus segera berhenti. Aduh, tapi makin gue lihat makin cakep nih. Asli harta gua habis sama sama Riot. <tuh> gua nggak paham. Kayak punya mincil. Iya, mincil beli, temen gua beli. Tapi gua udah beli kipas nih. Kipas bisa di-refund kagak sih nih kipas? Halo Riot. I would like to refund please. Gua gak suka, gua juga mau refund ini. Gua juga mau refund ini. <tuh> Nih, enggak sih, ini bagus. Ini pisau kembaran sama takel. jadi aku sebut namanya kembaran sama Mas Odin. <laughs> Guys, aku di fallback tau sama sama Mas Odin. <laughs> T for toleransi. Eh langsung nge-lag. -like. Gak nge-lag, -like, woi, sumpah gak nge-lag. -like. Bagus ya webcam baru gua. Kalian melihat muka gua yang super HD ini aja deh. Tapi sejak gua ganti webcam cahayanya jadi aneh dah. Kayak salah aja gitu cahayanya kenapa ya ada efek beauty kah enggak <gifat> iya weh sumpah gimana sih cara pakai efek beauty di showroom PC gue nggak ngerti pencet yang mana ya asli gue butuh banget <laughs> kalau gue lagi beler terus pengen showroom gitu ya gue harus memanfaatkan efek beauty tapi kalau di showroom PC tuh nggak ada loh kalau di showroom HP kan ada harus banget pakai efek kalau lagi beler gitu kan? tapi e, gua nggak tahu sih di kalau di showroom PC di mana efeknya, letaknya itu di mana? kalau di HP tuh ada ininya gitu loh, bisa di setting. pakai topeng. Hah, apa nih? Yah Ini gue kelamaan AFK kayaknya Dia keluar sendiri Iya <tuh> weh Tau gak sih kalau lagi magang kalau lagi magang kan on cam Terus gue tuh nggak pernah make up kalau lagi magang <tuh> Kalau lagi magang gue gak pernah make up terus rasanya gue pengen pakai masker tapi di dalam rumah. <laughs> gak main game nih, gak dulu deh, gak dulu. Buru-buru lagi ngajar. bilang aja lagi di coworking space di coworking space kagak ada lemari warna-warni nih kayak di belakang nih impersonate kelas kalau gue ngajar tuh kadang muridnya tuh cuman satu gitu lah ya yeah. gue pasti awalnya kayak bilang dulu hal Kayak gue nyapa dulu kan, kayak halo, how's how's your day gitu atau how are you terus uh, eh gue panggil siapa misalnya namanya nama nama bocahnya siapa nih coba nama bocahnya James gitu ya misalnya uh, coba James Miss sudah kasih link ya di chat coba dibuka dulu linknya, abis habis itu share screen ya mana <laughs> kagak ada kagak ada linknya beneran. <laughs> Abis itu biasanya uh, dia share udah share screen nih, terus aku uh, tanya dong kemarin ngerjainnya sampai yang mana? Eh <laughs> kemarin ngerjainnya sampai level berapa atau sampai mana gitu. Terus kalau dia jawab lupa miss baru buka ininya, buka data student database kan kita yang lihat. Habis itu kalau udah tahu dia ny sampai eh, belajar sampai yang mana baru kita lanjutin. Coba hari ini kamu kerjain yang ini ya. Dicoba dulu kerjain sendiri. Nanti kalau ada yang nggak ngerti tanya Miss. Itu tapi biasa tapi murid gue pinter-pinter sih sumpah nggak ada yang nanya mereka lancar banget ngerjain sendiri. <laughs> Aduh. dia sama. Enggak dong. Soalnya satu kelas tuh cuman kadang gua tuh ngajarinnya satu orang gitu. Enggak rame-rame gitu. TI kok magangnya jadi guru. Iya, jadi guru guru ngoding. Ngajar apa biasanya? Ngoding, iya kayak private iya kayak kelas private gitu Ini saja aku bahasa Jawa, tidak bisa bahasa Jawa, papi yang bisa. <laughs> anak SD disuruh ngoding iya di sekolah sekarang kurikulumnya nggak tahu ya soalnya aku ngajar di sekolah juga di sekolah itu masuk pelajaran sekarang ngoding Ajarin bikin AI, <laughs> ajarin cara one tap lah lah aku aja nggak bisa. <laughs> Mincil, Mincil emang main kill joy kah? Ini demen scream nggak nggak terlalu. Ada murid yang malah ngajak main game nggak? Nggak, paling dia bilang eh uh, apa namanya? Paling dia paling paling parah ya kayak dia bilang kayak hari ini lagi capek gitu boleh break dulu nggak atau kadang anaknya malah nggak mau ngomong jadi, screen-nya diem doang gitu. Eh uh, ada kayak buat sosial gitu enggak? Uh, ada sih, cuman beda, masuknya bukan di magang. Masuknya itu kayak community service gitu. Itu biasanya eh uh, dikumpulinnya sebelum magang. Muridnya pasti pada off cam, iya. <laughs> Muridnya punya IG nggak enggak, weh, masih kecil. Masih anak-anak SD gitu. kalian tahu kan anak, anak kecil kalau ketemu orang baru tuh kayak masih Ya masih pendiam terus mainannya roblox bener banget <laughs> mainannya roblox anak SD belajar coding sebenarnya belajar codingnya bukan ngajak belajar ngoding yang kayak sintak-sintak segitu Belajarnya tuh logiknya, logiknya coding loh, kayak block apa namanya? Blockly ya? Blockly. Ada namanya Robo Blockly. Itu ngodingnya tinggal di drag and drop. Jadi ada perintah-perintahnya. Terus uh, dia tinggal drag and drop aja. please can I go to the toilet? Iya, iya, silakan, silakan. <coughs> Mau ngajar lagi atau gimana? Enggak hmm... tahu sih. Kalau bisa Kalau bisa ya nggak apa-apa, kalau nggak dapat lagi juga nggak apa-apa. Yuk, UI UX gitu kan iya ruang Miss Jaslyn eh webcam gue bagus banget dah gue jadi pengen lihat kamera terus gitu loh kayak cakep banget gue UI UX perlu bisa coding gak? nggak? Enggak sih sebenarnya. <laughs> pakai dua layar atau satu layar? Satu. <laughs> Kalau kangen gimana dong, mis Kangen siapa nih, Restora? Oke, okay, deal good deal. Tadinya hari ini tuh gue pengen yang kayak waktu itu tuh tahu nggak sih gue pengen memberi solusi bagi masalah-masalah kalian cuman gue tadi lupa nyuruh kalian yang mau curhat dm terus pas gue udah mulai kayak telat gitu ntar lama nungguin dm-nya padahal gue ingin menjadi konselor Paris Cijes muka ekot. <laughs> PR hari ini gak dikumpulin nih pasti RKJ nih RKJ Bakekok nih tipe murid yang dimusuhi sekelas karena ngingetin PR ke gurunya ya masalah sekarang live stream sering nge-lag -like, ci kalau itu kan gimana ya benerinnya ya pulang-pulang <tosok> ceburin ke god <tosok> <tosok> Jadi kangen masa SMA dah dulu kayak temen gue nggak ada yang ini deh nggak ada yang cepu ke guru gitu loh kayak kalau ada PR nih satu lupa tuh semua lupa jadi kayak ya udah nggak ada yang ingat PR-nya guru pun tidak ingat jadi kita semua bahagia Yang terpinter aja lupa gimana mau inget dia, bener. Kalau kuliah jeleknya ada jain cari muka ke dosen. Iya, kalau kuliah. Enggak, bukan cari muka ke dosen ya. Satu anak yang kalau jam kuliahnya udah selesai. Terus dosen nanya, ada yang mau nanya. Terus dia nanya. Kayak, kenapa sih? Why? nanyanya tiga pertanyaan lagi aduh bener banget gue pusing mana mana kalau misalnya kelasnya di lantai misalnya kelasnya di lantai berat misalnya kelas sekarang itu di lantai 6 terus kelas berikutnya di lantai 19 terus kita udah tahu nih liftnya bakal penuh terus kita belum makan jadi kita kalau lama di kelas harus naik tangga ke lantai 19 Bukan dimusuhin lagi, diomongin. <laughs> diomongin di grup... Eh, gak, Oh, kalau nggak, bikin grup kelas yang dia aja nggak di-invite. <laughs> <laughs> diomongin di perosotan <tuh> <tuh> dulu waktu masih uh, sekelas sama Awi tuh ya ada di lantai 16 tuh terus udah tahu udah tahu gua lift tuh penuh selalu jadi kita rebutan lift. Se se anti wibu anti wibu tuh rebutan lift gitu. Jadi aku boleh osin kamu nggak? Bercanda nih join nih. Bercanda ya kamu. Terus kita nunggu liftnya aja itu kayak 20 menit dan jeda kelasnya itu kayak cuman 20 menit jadi <laughs> jadi kita udah pasti ke kelasnya itu telat dan kalau kita udah dapat lift satu orang ya dapat lift itu satu lift itu bakal isinya anti wibu semua misalnya si Awi ini dapat lift, oh sini sini sini, udah, udah ramean kita, yang lain kagak kebagian. Liftnya ada antrian bingung nggak? Lebih lama ngantri lift ya kalau bingung kan jelas kan lu pasti bakal dipanggil. Kalau lift nih kagak jelas, kalau lu diserobot terus, ya udah nggak naik naik, lu naik tangga darurat sana. berantem berebut lift gak, uh, biasanya gue sih kan di di geng anti wibu. Kalau buat yang nggak tahu anti wibu itu uh, grup grup aku, grup aku di kampus yang isinya awi dan kawan kawan. Biasanya kalau liftnya penuh banget itu uh, aku tetap maksain masuk kan. Nah terus kalau liftnya udah kepenuhan sampai bunyi itu pasti harus ada yang ngalah dong keluar lagi itu biasanya walaupun bunyi gara-gara gue yang masuk yang keluar lagi itu siapapun yang cowok pokoknya bukan gue <laughs> jadi <laughs> jadi gue mau lift penuh atau kagak gue bakal selalu naik bahwa <laughs> lift aja masing-masing itu oke okay. <laughs> beban tim ya bisa mereka ngalah ya udah dong masa tidak diterima di kampus gak ada eskalator ada cuman cuman sampai lantai 5 terus juga uh, waktu itu gue inget banget kelas matematika diskrit, <laughs> matematika diskrit itu sama Awi juga tuh, sama Awi, sama pokoknya waktu semester satu tuh kita semua masih bareng masih se sekelas kan, <coughs> terus uh kita tuh kan mat diskrit tuh mejanya panjang gitu kan kayak ada tiga baris memanjang sini manjang sini sama satu lagi habis itu kita biasanya duduk di satu meja panjang gitu terus setiap kelas yang nyatet tuh gua doang mereka semua main yang main Mobile Legend lah yang main tap Titans lah gua nggak tahu deh itu mainan mainan HP yang mereka mainin di HP gua nggak tahu tapi yang nyatet tuh gua habis tuh selesai kelar kelasnya atau misalnya mau mau TS nih baru nyariin gua minta catatan dong Jess hmm. jadi budak kelas kah nggak kelas sih gua cuman bagi catatan ke grup gua doang <laughs> terus sekalinya gue ikutan main sama mereka dosennya manggil gue suruh gue ngerjain soal depan kelas gue nggak perhatiin gue nggak bisa <laughs> IV sekarang berapa? 3 Waktu itu gue Waktu itu gue harus ngulang satu matkul Cuman gara-gara Absen jebol Dan itu pun absennya bukan karena Gue gak Gue gak masuk Apa namanya Karena gue gak masuk Kelasnya itu loh Gue absen Karena gue telat gue telat lima men... menit nggak nggak bahkan nggak lima menit gue telat satu menit abis itu ya udah gue ngulang <tuh> ya udahlah lagian itu ujian prakteknya juga barengan sama konser NF JKT yang di Surabaya ya gue nggak bakal bisa ikut juga ujiannya jadi ya udah <tuh> gue relakan saja gara-gara nilainya gaca gimana tuh ceritanya nilai gaca nggak pernah denger gue Eh, jadi kangen deh kuliah Kuliah offline Dulu biasanya tuh Biasanya rame-rame di kantin gitu Walaupun udah beda udah beda kelas, udah beda jam gitu Kadang kita gitu masih suka ketemu di kantin Terus kalau ketemu di kantin duduknya juga tetap barengan gitu loh Kalau nilai jelek ambil semester pendek atau ngulang. Kalau nilainya masih apa namanya? Masih memenuhi sih nggak perlu ambil semester pendek kecuali kamu mau benerin nilainya. Nilai karena tampang yang capet, yang cakep dapat Enak banget bisa begitu. Nilai gua A semua kalau kayak gitu. Canda. aku dapat C gara-gara gondrong duduk di pojok kiri. Ya ampun Rido. Rido. Duduknya depan anak. Kau duduk di pojok tuh ntar ntar dosennya overthinking, negative thinking gitu. tapi pernah ada sih dosen kayak gitu semua cewek di kelas gua nilainya bagus <laughs> yang cowok nilainya di bawah di bawah cek eh, cek semua lurus tinggal udah ditambah kapasitasnya belum 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 satu juta masih kurang kasihan teman-teman gue jadi korban <laughs> nilainya jelek semua si si Jason tuh jadi korban dia harus ngulang jadinya matkulis karena <laughs> gara-gara jelek nilainya <laughs> Awi juga jelek nilainya, cuman jeleknya tuh masih kayak 70-an gitu kalau Jason tuh di bawah KKM. Yang cewek nilai B saja, yang cowok bagus dosennya cewek atau cowok? Omar gimana? Omar nggak sekelas waktu itu. <tuh> ulang, ulang kalau di kampus bisa ganti dosen kayaknya enggak deh <tuh> dosennya cewek oh kebalikan deh tapi dulu pernah deh jadi kesayangan dosen cewek kayak walaupun jadi dosennya tuh waktu itu dosen bahasa inggris 70 udah cek enggak kalau yang awi sama yang lain tuh nilainya 70-an tapi enggak kan 70-an tuh enggak ya. Cuman apa namanya? Ya jelek aja nilai dia, harusnya nilai dia tuh enggak 70-an. <tuh> dosennya main Dota enggak? Ada dosen gua deh main Dota. Asli. Kayak ada dosen kesukaan gue deh. Santai banget orangnya, cewek. Gue pernah tuh foto sama dia waktu itu. kalau menang lawan dia dapat A enggak <laughs> waktu itu pernah deh mabar sama dia main lah ya Miss Jess kalau gambar bebek mulai dari angka tiga ya enggak enggak jadi dulu tuh dosen bahasa Inggris gue tuh kan cewek abis itu, <laughs> abis itu nggak tau kenapa dia kayak mungkin karena gue rajin kali ya, jadi dia kayak seneng gitu sama gue. Terus uh, padahal waktu itu gue bikin kayak project terakhir lah, laporan atau apa ya gue lupa. itu tuh gue biasa aja, gue pakai Google Translate karena isinya bahasa Inggris semua, terus gue males. Tapi nilai gue tetap dibikin bagus sama dia Mungkin gara-gara waktu itu Pas di lift dia minta tolong pegangin tas dia Terus gue pegangin kali ya Justin <laughs> Oshi dia cewek guys gurunya tuh cewek tasnya seberapa besar kayak tas ibu-ibu gitu lah ngerti kan emang eh, saya tahu kan gua nggak berniat apa-apa padahal gue mau bantuin aja gitu kasihan dia kerepotan dosen cewek di tempat saya ada yang fans JKT emang iya seru banget gak sih umurnya beda jauh umurnya beda jauh umur dia tuh kayak Bukan dosen muda gitu lah. Pernah lihat ngambil dompet gak? <laughs> Malik gue ngambil dompet. kelas paling mager dulu dulu tuh ada dua kelas matematika kayak mat mat diskrit sama apa ya linear atau apa gitu gue lupa terus di kelas mat mat yang satu lagi tuh mat linear mat linear itu gue nggak pernah ya aljabar linear gue tuh nggak pernah merhatiin gue di kelas cuma dengerin lagu atau gak tidur tiduran di belakang dosennya dosennya baik banget Tau nya pas UTS dapet cepet dapet 100 nggak tahu tuh nilai dari mana tapi emang nggak susah sih maksudnya aljabar linear kalau gue disuruh kerjain gue bisa gitu cuman gue nggak nggak tahu sih gue emang dari dulu nggak nggak pintar matematika makanya gue kaget waktu tahu-tahu UTS nilai nilai 100 apa dosennya udah nyerah kali ama gue ya atau gimana nggak tahu mau sombong nggak ini udah lama ini semester 1 salah nilai Jangan lupa follow IG baru Yori. Jangan lupa follow IG baru Yori at Aurel Mayori i nya dua. Gue bentar lagi mau berangkat nih kegiatan. Salah lihat nama apa? Iya kali ya. IG barunya kalah lah juga Iya Kan udah ada tuh di story mereka Masing-masing Iya -masing. kegiatan jam 4 Ini mau ke rumah Fionis Berangkat bareng <tik> Iya, bareng Vioni. Masih latihan. Screenshot dulu, screenshot time. kerja atau SG ini maksudnya nyuruh gua milih apa gimana nih Masuk sakit gigi oles ke atas <laughs> bisa bisa Jadi unit apa nanti coba aja tebak-tebakan siapa tahu ada yang bisa jadi cenayang sebaiknya aku beli Sony CRK aja atau session Gloss, kalau bisa dua kenapa harus satu <laughs> oleh sekarang apaan swipe up kesedihanku <laughs> Christmas Rose jadi pom pom <laughs> kenapa sih Hagafi jadi kecerekan ya atau jadi stand mic ya ya kalian tebak tebak dah oh ya jangan lupa nanti malam siapin tisu dan besok juga jadi eh, siapin tisu aku tahu kalian mau nangis juga rider jadi motornya kagak ada motornya gak ada bentukannya udah habis air matanya sama ya udah kalau begitu gua mau absen dulu dah mau absen itu yang di podium eh gimana ya cara lihat podium sih nomor satu ada aduh gue mau bersin nomor satu ada kavata nomor dua ada joy hai nomor tiga ada creeper nomor empat ada kabudianto asli lucu banget ininya avatar kabudianto Eh, Creeper bentar dulu ngecatnya Gue kagak bisa lihat nama sebelah lu nih Ada Sate Tai Chan Siapa Kok gue gak bisa mencet dia si Creep Sate Tai Chan aja Eslin Nomor 6 ada Rap Rap RKJ Iya, Rap Rap RKJ Nomor 7 ada Kak Kak Erik ya ini Iya bener kan Kak Erik Woi, jangan pada ngecat yang di podium, tolong. Gue nggak bisa, gue nggak bisa lihat nih. Nomor 8 ada Kak Rastora, nomor 9 ada Kak Kak Fahri, nomor 10 ada Kak Ilham, nomor 11 ada Kak Hus. Nomor nomor 12 ada Kak Telan. Nomor 13 ada Kapten Yadi. Ini sengaja nih yang di podium malah ngechat nih Gak apa-apa dah Dimaafin Ada Kak Aul Jangan nangis lagi ya Kak Aul Ada Tumbal Proyek Ada Fabian Kok tadi diem sih chatnya Gue jadi bingung Ada Adil Gudil Udahan nih iya Ada Kak Fata Ada Rumeniko nyajeci Jeci Ada Adren Ada Dasar Dota hinaan macam apa ya dasar Dota tapi gue beneran pernah bilang ke teman gue sih kayak gitu dasar Dota ada bakekok RKJ bakekok tumbal proyek aku udah sebut kamu kamu nggak dengerin aku ada kasepi kasepisan ada Karen ya ke disconnect ya udah dah ngelek tandanya udahan dadah dadah semua selamat bersedih-sedih gue diusir semuanya dah diusir Valorant, diusir showroom ya udah dah awi mana awi sibuk magang selamat tinggal semuanya see you tomorrow